Kata Nabi di hadis qudsi, saat hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dijawab oleh Allah, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, dijawab oleh Allah, athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hamba membaca dalam salatnya maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, dijawab oleh Allah, majjalani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan rahasia ini. Ada perjanjian langsung disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi, kalau kita benar salatnya saat membaca Al-Fatihah, seketika dijanjikan oleh Allah, minta apa saja saat itu langsung diberikan. Ya. Yuk kita lihat. Qasamtu baini wa baina 'abdi. Qasamtu, dalam riwayat lain qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Ya. Saya membagi salat, kata Allah, antara saya dengan hamba saya dalam dua bagian. Kapan? Idza qala al-'abdu, yaitu jika seorang hamba berkata dalam salatnya alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Jadi dibagi dua, ya. Hambanya berkata alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian bagian Allahnya qala Allahu azza wa jalla, maka akan dijawab bacaan hamba itu, ya. Hamadani 'abdi, hey, hambaku sedang memujiku. Hati-hati ya, nanti salat-salat asar, nanti saat salat asar disebutkan di Quran, saat kita salat itu hadirkan suasana kita sedang dihadapkan pada Allah, sedang diawasi. Al-Baqarah ayat ke-46, kalau ibu mau khusyuk salatnya, bapak ingin khusyuk, kata Quran, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, saat akan salat persiapkan diri kita, rasakan kita akan menghadap Allah, akan menghadap dan disaksikan oleh Allah. Kalau sekarang Anda diundang misalnya ke istana negara, ya, ingin berhadapan dengan presiden, mau tampil seperti ini atau mau ganti itu, persiapan, siap-siap lagi, diperbaiki lagi, pakai minyak wangi lagi. Anda ketemu dunia saja, persiapan kita luar biasa. Maka kenapa ketika bertemu dengan pencipta dunia yang maha segalanya, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, memberikan kalau dibutuhkan, manusia datang, walaupun kita sudah siap-siap, minta sesuatu, belum tentu diberi. Allah gak minta pun disediakan. Maka kata Al-Quran, orang-orang yang datang menghadap Allah, kalau tahu disaksikan oleh Allah, tahu akan menghadap Allah, maka hal pertama yang akan dia lakukan adalah memperbaiki penampilannya. Di bahasa Quran itu halus sekali. Orang khusyuk itu kelihatan dari pakaiannya, kata Quran. Quran surah 7 ayat ke-31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, setiap kamu akan ke masjid, maksudnya mau salat, coba kenakan pakaian terbaikmu. Kenakan pakaian terbaikmu. Masyaallah. Baik. Poin yang paling penting bukan pada pakaiannya, tapi pada keseriusan, kesungguhan dan perasaan bahwa saat sholat itu kita berhadapan dengan Allah. Jadi merasakan memang sedang berdialog, sedang diawasi, diperhatikan. Makanya hadis kuncinya mengatakan, kamu harus yakin pada dirimu, yakinkan pada dirimu ketika engkau mengucapkan kalimat-kalimat dalam Al-Fatihah itu dijawab oleh Allah. Ada bagian kita, ada bagian Allah. Kata Nabi di hadis qudsi, saat hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dijawab oleh Allah, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, dijawab oleh Allah, athna 'alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hamba membaca dalam salatnya maliki yaumiddin, qala Allahu 'azza wa jalla, dijawab oleh Allah, majjalani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan rahasianya. Ini rahasia hanya dalam salat saja. Ibu bisa dapatkan, bapak bisa dapatkan dalam salat asar, insyaallah kalau masih hidup sampai asar. Tapi kalau kita masih dapat kesempatan asar, maka manfaatkan ini. Perhatikan. Idza qala al-'abdu. Kalau seorang hamba membaca dengan benar dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, kami jadikan semua aktivitas kami sebelum salat ini hanya sebagai ibadah untuk-Mu. Jadi, rumus cepatnya, Anda sebelum salat pastikan semua aktivitasnya ibadah. Jangan main-main. Di hadis qudsi disebutkan, ya ibadi, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Hambaku, saya ciptakan engkau untuk ibadah, jangan banyak mainnya.
Ibadah itu bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, tidak. Minum itu ibadah, makan ibadah, berpakaian ibadah, bahkan tidur pun ibadah. Karena itu tidak ada dalam agama kita, dalam aktivitas kita, semua perbuatan yang baik-baik kecuali bersanding dengan doa. Coba cek, minum ada doanya, bangun tidur ada doanya, berpakaian ada doanya, bahkan ke toilet pun ada doanya. Saat Anda tak mampu membacakan doanya, kata Nabi cukupkan dengan bismillah. Minum bismillah, makan bismillah, berpakaian bismillah, itu otomatis jadi ibadah. Lalu ketika Anda dipanggil oleh Allah dalam sholat, seakan-akan kita laporan tuh. Seakan-akan pertanyaan Allah itu, sampai sholat ini sekarang ini, berapa persen bagian ibadahmu? Apakah engkau sudah menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah? Maka kita katakan dengan bangganya, iyyaka na'budu. Ya Allah, kami sudah siapkan semua aktivitas itu sebagai ibadah hanya untukmu, bukan pada yang lain. Kalimat iyyaka di sini untuk memberikan keseriusan, ikhlas, kesungguhan. Karena ada orang mau sholat, motifnya bukan karena Allah, tapi supaya diketahui oleh tetangganya, riya kelihatan oleh temannya. Ada isyarat dari Quran. Quran surah 4 ayat 142 itu, yura'unan nasa. Ada orang-orang yang sholat itu karena riya, pengen dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan kalaupun berzikir pada Allah, enggak banyak, sedikit. Orangnya sudah enggak ada, pergi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada orang di sampingnya, begitu sudah enggak ada, astagfirullah, udah pulang. Selesai. Ada yang begitu, kata orang. Salatnya sedikit. Orang kejar dengan sunnah, ini salat subuh pun setengah rakaat khusyuknya, selebihnya tidak. Yuk kita kembalikan dulu. Ketika Anda mengucapkan iyyaka na'budu, lalu setelah itu, wa iyyaka nasta'in, dan sekarang ya Allah, kami punya persoalan, kami hanya mohonkan kepadamu. Makanya rumus ya, coba catat ini ya dengan baik, nanti praktekkan saat salat asar. Kata Al-Quran, sebetulnya saya mau bahas ini ketika membahas nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi kita dahulukan dulu. Kata Al-Quran, setiap Anda mau sholat, coba cek inventarisir persoalan apa yang dimiliki sebelum sholat. Dalilnya Al-Baqarah 45. Wasta'inu bisabri wassalah. Dan minta tolonglah kepada Allah. Mungkin gak minta tolong kalau gak ada persoalan? Tidak ada. Rinci dulu persoalannya apa, masalahnya. Catat persoalan Anda. Saya sangat punya keyakinan setiap orang yang hidup pasti punya masalah. Dari zuhur ke asar saja, kurang lebih sudah 2 jam ini, nggak ada di antara kita yang tidak punya masalah itu. Saya sangat yakin, tidak ada satupun yang bahkan duduk di sini yang tidak punya masalah. Kayaknya tenang-tenang duduknya itu, belum tentu nggak punya masalah itu. Sebelum kesini mungkin di rumah ada persoalan, di kantor, di jalan, bahkan dimanapun, catat rinci. Lalu saat Anda mau sholat, kata Allah, mintakan solusinya, bisabri, sabri itu jalani dulu dengan sabar. Jadi kalau ada masalah, terima dulu, jangan mengeluh. Itu rumus Quran. Terima aja. Mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Tidak menyelesaikan persoalan. Masya Allah. Saya runtut dulu ayatnya supaya tajam pemahaman kita. Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak mungkin memberikan tugas ujian kecuali kita mampu mengatasinya. Jadi kalau kita diberikan ujian, musibah, beban hidup, itu tidak mungkin tidak bisa kita atasi. Terima aja dulu. Karena sifat adil Allah itu tidak mungkin membebani hamba di luar batas kemampuan, itu mustahil. Karena itu kita punya satu konsep yang tidak ditemukan di konsep agama lain. Tidak ada itu. Orang Jepang hebat-hebatnya, sedisiplin-disiplinnya, kata Profesor Kato, orang Jepang sendiri yang mengatakan, itu tidak akan memiliki keunggulan yang dimiliki oleh orang Islam. Orang Jepang boleh disiplin, boleh rapi, boleh bersih, tapi tetap ketika punya masalah, bunuh diri juga. Orang Islam punya konsep yang tidak dimiliki di agama manapun. Dia punya keyakinan yang kuat dalam dirinya. Ketika punya persoalan seberat apapun, yakinkan pada dirimu, kamu pasti bisa melewatinya. Anda yang terpilih, bukan orang lain, karena Anda yang dipercaya, orang lain gak bisa. Jadi jangan katakan, ya Allah kenapa saya yang mengalami ini, jangan katakan itu. Ketika Anda mengatakan, ya Allah why me? Allah jawab, why not? Kenapa tidak? Kamu yang bisa, you are the choice, kamu yang bisa. Kamu terpilih karena kamu mampu, yang lain gak bisa. Hadirkan itu. Tapi indahnya, ketika kita menjalani itu, terima dulu, kata Allah sabar. Terima dengan sabar, karena berkeluh kesah tidak menyelesaikan persoalan. Al-Baqarah 155. Wabashiris sabirin. Orang yang sabar, umumnya akan gembira.
ya pengang gitu, insyaallah. Ini mendung, ya. Terus kita terima, alhamdulillah, mendung. Sudah. Barangkali kalau hujan nanti, ya turun hujannya, orang-orang yang butuh hujan dapat hujan, ya. Sudah. Kalau kita mengeluh, tidak berubah mendung juga. Begitu mendung misalnya, langsung mengeluh, ya mendung. Pasti deh hujan. Kalau hujan turun banjir, macet kayaknya. Gak akan datang ustadznya, gak jadi taklimin. Padahal belum tentu hujan, belum tentu. Di capek berpikir seperti itu, capek, olah. Ini ada wajan. Di bawahnya saya panaskan dengan api. Maaf ya. Kemudian disimpan cacing misalnya di sini, di wajan ini. Dipanaskan dengan api bawahnya. Cacingnya kemana? Ya, kalau kita simpan cacing misalnya di atas wajan, maaf. Kemudian wajannya dipanaskan tuh. Ya. Cacingnya bergerak kemana? Ah, bergerak ya. Dia bergerak kadang ke samping, ke sini ya, dan sebagainya. Kenapa? Tuh, sudah keliru. Bukan panas, bukan. Karena cacing tidak bisa mengeluh. Dia gak berkata, aduh panas, aduh sakit, aduh panas, aduh sakit. Kalau semua banyak aduhnya, kapan bergeraknya? Sifat manusia itu, kata Quran, itu pandai mengaduh. Ya, belum apa-apa, sudah ya Allah, sudah aduh, ya Allah. Coba dulu, sabar dulu, selesaikan. Selesaikan. Ya. Kalau sudah seperti itu, nanti Allah tunggu. Kan ada waktunya menghadap Allah. Ya. Diberikan ujian jam 1, ya, selesaikan dulu dengan ikhtiar. Bukankah Allah berikan ilmu, berikan tenaga, berikan kekuatan. Nanti kalau persoalan itu belum tuntas menghadap sampai ke asar, bawa, sampaikan pada Allah. Wassalam. Dalam sholat kita mintakan solusinya. Cara meminta kita disebut dengan nasta'in. Perintahnya wasta'inu, ya, permohonannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan jawaban Allah. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini rahasianya. Inilah perjanjian, komitmen antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar ibadahnya, menjadikan semua aktivitas sebelum sholat sebagai ibadah, masalah. Apapun yang kamu minta sekarang, aku akan kabulkan. Apapun yang diminta sekarang, aku akan kabulkan. Jadi setiap sholat, kalau Anda benar bacaan Al-Fatihahnya, paham isinya, dan menjadikan semua aktivitas syaratnya sebelum sholat sebagai ibadah, Anda jaga ibadahnya tuh. Jauhi maksiat, tingkatkan ibadah, tingkatkan ketaatan. Itu ditunggu oleh Allah. Hambaku punya masalah apa? Saya mau selesaikan.